bawa lagi. Oke, taruh. Kenapa? Tugas di rumah sakit sana itu. Dokter khususnya dokter stoma sama. Jadi begini, jadi kita melihat perkembangan penyebaran COVID ini makin lama makin luas, jumlah penderita COVID juga makin lama makin banyak, ya kan? Sedangkan APD untuk dokter dan tenaga medis yang lain itu memang kurang, sehingga Fakultas Kedokteran Serangga bersama sukarelawan mahasiswa punya inisiatif untuk membuat APD, yaitu berupa face shield, nggak kasih tahu tulisannya. Face shield itu kebanyakan paling nggak untuk dokter atau tenaga medis untuk memeriksa pasien supaya terhindung dari penyebaran tadi itu. Di samping tadi membuat tadi itu juga kita membuat hand sanitizer untuk para dokter atau tenaga medis yang lain, ya itu kita buat. Dan nanti rencana kita akan buat, setelah banyak kita kirim ke beberapa rumah sakit dan membuka, terutama rumah sakit Trisomo sama rumah sakit kita Selangga, ya, untuk tenaga dokter, para medis. Karena kan kita calon tenaga medis nih, kalau kita berada di posisi mereka, kita butuh bantuan dong. Terus ini juga stoknya udah menipis, sebagai calon tenaga medis kita harus membantu sesama sejawat kita. Kalau kita misalkan nggak bisa bantu di front line, kita bantu di back line.